Kristen Indonesia ingin menyampaikan kesan pesan saya ketika mengikuti kegiatan kampus mengajar 4. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, terus lagi ini menjadi pengalaman baru bagi saya, walaupun beberapa kali saya pernah mengajar. Tapi bagi saya, menjadi tenaga pendidik yang terjun langsung ke lapangan merupakan effort yang luar biasa dan menarik. Banyak sekali tantangan yang saya dan tim saya hadapi juga. Dengan menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran literasi dan numerasi, dan juga memberikan contoh dan menerapkan juga tentang teknologi kepada siswa-siswi yang ada di sini. Banyak hal-hal yang saya pelajari ketika saya mengikuti kegiatan kampus mengajar ini, yang dari mana saya tidak tahu menjadi tahu, bahkan beberapa hal juga sempat saya tangisi karena ternyata menjadi tenaga pendidik tidaklah mudah seperti yang saya bayangkan. Maka dari itu saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri bisa menjadi bagian dari kegiatan kampus mengajar angkatan 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPB Jakarta, Fakultas Manajemen. Alasan saya mengikuti program kampus mengajar ini karena saya ingin mendapat pengalaman baru di luar kampus, bisa membagi ilmu saya kepada warga sekolah, dan mengetahui pendidikan yang ada di Indonesia. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari kampus mengajar ini, sekali pengalaman baru yang belum saya dapatkan sebelumnya. Dan juga mendapatkan teman baru, mendapatkan relasi, meskipun saya sendiri bukan dari jurusan pendidikan. Namun pengalaman inilah bisa menjadi bekal untuk saya ke depannya. Saya bisa membagi ilmu kepada mereka dan mendapatkan ilmu baru di sekolah ini. Harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusum Al-Fumairi. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5, Sekolah Penempatan SD Negeri Nagra 04. Saya sangat bersyukur karena saya menjadi salah satu bagian dari kampus mengajar angkatan 4. Banyak hal menarik yang saya dapatkan selama mengikuti program ini. Saya mempelajari tentang kependidikan di sekolah, saya mendapatkan teman-teman baru, saya mendapatkan pengalaman yang sangat menarik dan pembelajaran yang sangat berharga untuk saya ke depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jejen Janudin Sumengkom. Saya dosen pembimbing lapangan Sekolah Dasar Negeri Nagra 04 di Kabupaten Bogor. Kesan dan pesan ya, dalam perjalanan kegiatan kampus mengajar 4 ini, banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai lintas universitas. Mereka sangat antusias di dalam kegiatan kampus mengajar ini, dan satu sama lain saling mendukung, terutama dari kepala sekolah, dari dewan guru, serta orang tua murid, serta siswa-siswinya. Mereka sangat antusias dalam kedatangan dari kegiatan kampus mengajar 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membuat program kampus mengajar sehingga akan tercipta generasi-generasi muda yang handal yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam program kampus mengajar. Untuk kesan-kesannya, bahwa kepada kegiatan program ini, dengan adanya program kampus mereka sangat bagus, sangat baik untuk kegiatan di sekolah, karena dengan adanya mahasiswa ini membuat dampak yang positif, pencerahan pada siswa-siswa di SDN 4, sehingga timbul motivasi karena banyak banget program-program dari mahasiswa yang baru. Di antaranya adalah yang numerasi, literasi, dan tentang adaptasi teknologi ya, untuk kegiatan-kegiatan di sekolah juga, administrasi juga. Kemudian untuk pesan-pesannya, saya berharap kepada mahasiswa bahwa kegiatan ini agar dilanjuti ketika ada kegiatan program-program yang lain. Supaya apa? Supaya kakak-kakak mahasiswa ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk masa depan, sehingga mempersiapkan untuk ke dunia kerja di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Magulo, mewakili guru SDN 0604 mengenai
siswa mengajar. Kesan-kesannya, alhamdulillah si kakak bisa dengan baik mengikuti yang ada di sekolah, bisa berperan di sekolah SDN 04, bisa menghandle anak-anak dengan baik, bisa membawa, memberi pengalaman yang dia dapat kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa, saya dari kelas 6. Saya akan memberikan pesan-pesan kepada kakak-kakak. Buat kakak-kakak, mereka sangat baik, ramah, asik, seru. Mereka juga sabar kalau mengajar di sekolah ini. Buat kakak-kakak kedepannya, semoga kakak-kakak bisa jadi yang lebih baik banget, jadi orang yang sukses, sehat selalu, panjang umurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Ramawati dari kelas 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Kiki, Kak Irma, dan Kak Kusum yang sudah banyak membantu kami dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kakak-kakak selalu diberikan kesehatan dan tentunya harus selalu happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.